dan dari Sumatera Barat, sama-sama Barat ya. Oke, kami persilakan untuk Bapak Jarod dan Ibu untuk memberikan kesan terlebih dahulu, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya baru bergabung 29 Juli 2023. Jadi mulai kerjanya Agustus 2023. Saya berangkat di sini, kayaknya dokumen-dokumennya masih ESD karena saya paling baru kayak jadi crown tanggal 1 Maret 2024. Baru 3 hari. Ya. Saya masuk ke jaringan karena diawali saya bangkrut tahun 2019, ruginya banyak sekali, utangnya ada 18 miliar. Jadi deposito cair sebelum waktunya, istri saya jual cincin, jual emas, semuanya dijual untuk nyambung hidup. Untuk istri masih punya simpenan emas 61 kilo. Mas Jarod. Karena emas fosil, low cost operation, high profit. Nah, mengawali dari bawah, jadi saya lagi yang gak malu, padahal tadinya bos punya pegawai 350 orang, gudang kami 4 hektar, kantor kami di BSD halamannya 2 hektar. Tapi mau apa lagi ya, namanya juga bangkrut. Jadi saya dihubungi Pak Jos sudah setahun yang lalu, tapi hampir-hampir nomor WA-nya saya blok. Karena saya gak suka diuber-uber, untuk Pak Jos gak nguber-nguber saya. Malah saya tawari ikut WA Group, belajar gratis, olah nafas, yoga, tai chi, segala macam. Saya ngajar kesehatan secara gratis. Karena gratis, banyak yang sembuh, singkat cerita, ya followernya, membernya 60 ribu. Dan saya undang dokter, saya undang pembicara, masing-masing jualan produknya masing-masing. Saya pikir orang lain memanfaatkan komunitas saya, kenapa saya enggak gitu ya. Lalu saya ingat setahun yang lalu Pak Jos nawari SGF. Lalu saya ambil, lalu istri saya singkat cerita dalam 3 minggu hemoglobinnya sekitar 7-8. Pakai 1 bulan setengah tanpa suplemen yang macam-macam, karena jus pakai jus pit aja dengan rasanya kayak tanah gitu ya. Akhirnya dengan SGF bisa 14-15. Itu yang membuat saya akhirnya yakin. Tapi menurut saya ini kayak kairosnya Tuhan ya. Karena sebelumnya ada orang direktur yang gak cari keke, yang levelnya ada direktur, ke rumah saya pun saya gak tertarik gitu ya. Ya untung Pak Jos kok ya pas saya tertarik, ternyata tepat. Kenapa tepat? Ketika saya semangat, saya bisa bilang, Pak Jos saya mau kelilingi semua kantor keke di Indonesia. Akhirnya kita sudah ke Sidoarjo, sudah Surabaya 2 kali, sudah ke Balikpapan, sudah ke Medan 1 kali, udah ke Cibubur, kita ke Balikpapan, kita ke dimana, terima kasih juga untuk KKA support dari KK Pusat ya. Kemana kami pergi, kantornya gratis, kopinya gratis, snacknya gratis. Tapi saya berpikir kalau yang rekrut saya bukan level seorang crown atau di bawah, mungkin gak bisa ngatur saya pergi keliling-keliling gitu ya. Jadi kayak semuanya tuh momennya pas, saya dideketin orang lain tapi saya gak minat gitu. Lalu pas begitu saya masuk, Pak Jos bilang, Kak, Uber Pak jadi direktur Pak, nanti ke Bangkok ya. Kalau direktur tiketnya gratis gitu ya. Saya enggak tahu apa itu ESB, CSB, pokoknya yang pikir tiketnya gratis juga. Akhirnya dapat direktur Pak Uber Bapak. Saya ditunjuk ini udah dapat 8 kaki nih Pak Uber sekalian drone-nya Pak gitu. Ya sudah akhirnya saya Uber pas dapat ya. Saya terus terang tidak pandai secara detail soal angka. Jadi kalau saya merekrut orang, apa itu PV, apa itu BV, apa itu poin, market plan-nya gimana, saya gak bisa jelasin. Tapi yang benar-benar topik atau moto stay together, grow, success forever dihidupi sama Pak Jos. Jadi saya gak bisa jelasin, pokoknya Pak, aku kumpulin anak buah yang saya rekrut, Bapak yang jelasin gitu. Jadi saya bikin Zoom yang jelasin soal marketing plan, soal BV, soal saya, Pak Jos pun yang jelasin kan. Pokoknya kalau saya ditanya, orang aku mulai, Pak Jos yang jelasin. Jadi setengah keren, Bapak setengah keren saya. Lalu semua yang dijelasin, saya rekam gitu. Jadi sekarang kalau saya berananya, tinggal saya kasih rekam, Pak Jos aja gitu ya. Artinya setengah komisi ke Bapak ya. Nah,
bukan cuma jelasin, tapi saya pergi ke Balikpapan, ke Surabaya, ke Cibubur, Pak Jos, ibu itu dampingin gitu ya. Dan saya kaget juga, Pak ini kayaknya hebat ya, beli tiket. Enggak Pak, saya di sendiri ya. Wah, benar tim yang luar biasa, semua yang besar. Tapi KKP juga memberikan kantor segala macam secara free, itu sangat membantu. Nah, harapan saya ke depan, ya saya tadinya terus saya memang sama dengan yang juga cerita tadi dari Gorontalo ya. Aduh, namanya MLM udah sunset lah, udah gak waktunya lagi, kalau mau ya langsung aja ya platform gitu ya. Sunset cuma apa, MLM di mana-mana tutup kok gitu ya. Tapi dengan melihat apa yang dengan KK selama 7 bulan ini, ya saya makin semangat aja, bahkan saya bilang, Pak Jos, Pak saya udah izin dari bisnis-bisnis yang lain, saya mau fokus 100% di KK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Jita dan suami saya Agusli dari Padang, Sumatera Barat. Penghormatan mungkin kita tertumpang kepada pembicara terdahulu karena masih banyak yang antri. Saya profesi sebagai seorang guru dan suami saya juga guru SMA dan SMK. Kami menjalankan bisnis KK Indonesia diawali dari tahun 2015. Dan pada tahun 2023 Maret saya mencapai peringkat crown. Cara saya menjalankan adalah dengan kalau di rumah kami berbagi karena saya punya anak 4, berbagi saya yang fokus menjalankan bisnis, suami saya yang mensupport dari belakang di rumah dan menjaga anak-anak, jemput sekolah dan lain-lain. Saya capai dari KK Indonesia adalah yang pertama, saya pada tahun 2015 saya mengambil mobil Avanza sebagai alat transportasi untuk mengantarkan nates. Jadi saya fokusnya yang utama adalah nates dan KK Force. Saya masuk ke sekolah-sekolah dan menjaring satu distributor di sana dan nanti saya tinggal mengantarkan. Dan lalu cara menjalankan natesnya, saya juga menjadi distributor yang datang, kalau istilah kami adalah ngampas ke minimarket ke kabupaten kota di Sumatera Barat. Jadi target saya adalah bagaimana agar di dalam satu bulan saya selalu mendapatkan satu bulan satu tiket rito, 18 poin rito. Terima kasih kepada KK Indonesia yang selalu mengeluarkan program yang hebat, luar biasa, yang selalu memanjakan distributornya, yang selalu membawa kami sehat saku, sehat badan, sehat pikiran, dan bisa beribadah ke Tanah Suci. Saya pada tahun 2015, memang saya ambilnya kredit, jadi artinya angsurannya saya carikan dari KK. Kalau angsurannya itu 5 juta, berarti saya setiap bulan harus closing 10 paket bis. Sehingga bonus 5 juta bisa untuk membayar angsuran mobil. Pada tahun 2020, ketika mobil itu lunas, saya ambil satu lagi. Karena sekolah kami berbeda, kami juga punya anak-anak yang harus diantar. Sehingga satu operasional KK, satu untuk keluarga. Selanjutnya pada tahun 2022, saya juga sudah mencapai, insya Allah kami berdua alhamdulillah sudah pergi menunaikan ibadah umroh dari KK Indonesia. Tahun kemarin juga saya juga sudah mengumrohkan orang tua dan mertua saya. Kebetulan saya punya satu ibu dan juga ibu mertua, karena orang tua kami yang laki-laki sudah mendahului kami. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kedepannya KK Indonesia akan selalu mengeluarkan program-program yang hebat, luar biasa, yang akan selalu memudahkan distributornya untuk mencapai pencapaian-pencapaian untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, mungkin ada tambahan dari suami saya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dibilang oleh istri saya tadi, saya percaya dan yakin. Kalau dia pergi, saya restui aja. Pokoknya percaya dan mengerti. Saya backing up dari belakang semuanya. Impossible for the family untuk maju kalau tidak ada dukungan dari pihak-pihak yang lain, terutama misalnya dia maju dan saya harus dukung.
Karena program ini adalah dari KK Indonesia, saya yakin dan percaya. Makanya saya kasih kesempatan yang seluas-luasnya kepada istri saya untuk memajukan KK Indonesia. Jadi oleh sebab itu kami sekeluarga berterima kasih sekali kepada Pak Andi Sutanto, kemudian kepada Pak Dr. Handoro, kemudian teman-teman kami yang lainnya yang sempat hadir di sini, kemudian seluruh staff yang ada di KK Indonesia yang telah membawa kami ke mimpi-mimpi yang akan tidak terbayang oleh kami. Jadi saya berharap kedepannya, karena melihat teman-teman kita, kemudian pemimpin-pemimpin kita yang sudah R di depannya, tadi kami deklarasikan, kami ini tahun depan adalah mendapatkan R lagi di depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum foto bersama, saya mau tanya dulu untuk pencapaian yang sudah didapatkan oleh Bu Risma tadi sudah disampaikan ya, sudah dapat tiket umroh, berangkatkan orang tua dan mertua, dan juga mobil dan sebagainya. Kalau Pak Jarod, gimana nih pencapaiannya? Iya, untuk Bangkok ini saya dapat 7 tiket, 2 saya pakai, 5 keuangan. Anak saya jadikan member di bawah saya, tapi saya kerja, dapat 1 tiket juga, jadi sebenarnya saya dapat 8 tiket ya. Terus untuk Kuala Lumpur dan Genting, nah, saya sudah dapat 8 tiket. Kemudian 4. Saya targetnya sehari rekrut 2, kalau nggak mau bisnis, pemula, nggak mau pemula, reseller pun jadi saya rekrut juga. Jadi tahun Januari saya rekrut 42 kaki, yang bulan Februari 38. Itu kalau termasuk dengan jadi reseller bulan Februari 60 sebenarnya, gitu ya. Karena kalau nggak mau jadi reseller apa pemula, ya reseller dulu. Tapi yang penting dia belanja kan jadi konsumen. Nah belanjanya apa yang paling banyak saya jual? Rupanya beda-beda ya tiap orang ya. Saya konsen fokus pada Nirwana, Romil dan SGF. Karena saya banyak mengajar mengenai pola hidup sehat. Jadi mungkin terakhir tadi Pak Mr. Andrew, bagus banget ya. 25 tahun ke depan, ledakan ekonomi, ledakan konglomerat baru, ledakan kita sukses. Saya ingin pesan ya, pesannya Bapak Ibu terutama yang usianya udah 55 tahun ke atas, sarapan Robin 1 jam sebelum makan SGF, 2 jam sebelum makan di mana, supaya 25 tahun ke depan kita masih hidup.